TPPKK Kabupaten Bandung, dampingi tim penilai rechecking lomba desa dan kelurahan tingkat nasional. Suatu kebanggaan bagi kami Kabupaten Bandung bisa sebagai menjadi wakil dari Provinsi Jawa Barat. Kami berharap semoga Jawa bisa menjadi contoh, bisa menjadi motivator untuk desa-desa yang lain dan juga untuk para kader PKK desa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadibalad, jumpa lagi dengan saya Denjaya di channel kesayangan Anda, Imbo Buringan. Sebelum dilanjut, silakan di subscribe dulu agar Wadibalad senantiasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentarnya. Wadya Balat Info Burinyai, mewakili Ketua TPPKK Kabupaten Bandung Haja Emma Deti Dadang Supriyatna, Wakil Ketua 1 Tintin Indiati Cakra Amiana, anggota Pokja 2 PKK Kabupaten Bandung Joko Sutarjo SE, dampingi tim penilai rechecking Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Regional 2 tahun 2022, bertempat di Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, pada Jumat 7 Oktober 2022. Diiringi seni dapur pangharep, Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriyatna, Camat Cilenyi Agus Rizal beserta para ketua lembaga desa dan para OPD lainnya, menyambut kedatangan tim penilai rechecking Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Regional 2 tahun 2022. Mewakili Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala DPMD Jabar Diki Saromi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencapaian Desa Cibiru Wetan sangatlah tidak mudah. Apa yang dilakukan oleh Desa Cibiru Wetan mampu menjawab segala tantangan dengan inovasi. Bila Desa Cibiru Wetan sebagai juara yang pertama dan pantas untuk ke nasional. Pencapaian ini tentu tidak mudah, Pak, karena apa yang dilakukan oleh Cibiru Wetan ini tidak terlepas dalam hal mereka menjawab tantangan-tantangan dengan inovasi. Penduduk Cibiru Wetan ini kurang lebih 17.000, Pak. Jadi kalau di luar Jawa bisa jadi itu sudah kecamatannya. Kalau di Papua mungkin sudah kabupaten mungkin. Jadi itu menunjukkan Cibiru Wetan ini syarat dengan masalah yang dijawab dengan inovasi. Kabupaten Bandung ini termasuk daerah dengan penduduk yang tinggi dan kompleks. Salah satu di sini ada daerah yang lain 70.000 penduduknya satu kecamatan. Jadi itulah menunjukkan bahwa Cibiru Wetan dapat Cinunuk ya. Cinunuk itu 70.000 ya. Jadi Cibiru Wetan bisa menjawab ini. Nah, beberapa inovasi yang sangat membanggakan itu dari sisi pemerintahan. Mereka mempunyai pelayanan yang berbasis digital dengan simpel, Pak, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian ada yang menarik selama pandemi ini. Mereka melakukan peningkatan kapasitas berdiskusi untuk menjawab pandemi ini, Pak, dengan ngariung gitu ya, secara rutin yang disebut sakola desa. Dari yang ahli memberikan masukan, dari masyarakat memberikan masukan dan sebagainya untuk menjawab beberapa persoalan ini. Nah, hal lainnya juga adalah mereka mendekatkan pemerintahan pelayanan ini secara lebih baik. Tadi Pak Sekda sudah mengatakan buat KTP atau kartu keluarga dan sebagainya sudah bisa dilakukan secara online. Ketua Tim Penilai Rechecking Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Regional 2, Nana Wahyudi, ketika dijumpai koresponden Info Burinyai mengatakan bahwa Desa Cibiru Wetan sudah memenuhi kriteria dan layak untuk menjadi juara nasional. Kalau saya perhatikan selama ini Cibiru Wetan ya pantas jadi juara lah. Ya, juara nasional, juara regional, setelah juara provinsi. Kelebihannya apa, Pak Ketua? Kegiatannya ini lebih lengkap dan lebih maju kegiatannya. Sesuai kebutuhan masyarakat di Cibiru Wetan. Sehingga sudah lebih banyak terpenuhi dari mulai bidang pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lalu UMKM, lalu lingkungan, kebersihan, dan semuanya itu sudah dilakukan di sini. Termasuk digital, Pak? Ini menuju desa digital.
Artinya semua penyelenggaraan pemerintahan desa itu berbasis IT. Nah, tapi alhamdulillah waktu jangan ada blank spot lah, gitu kan. Jangan ada saluran yang tidak ada WiFi-nya gitu kan, tidak ada internetnya gitu. Jadi semua di, khususnya di Desa Cibiru itu harus mencang gitu kan, sinyalnya gitu kan. Ya sinyalnya gitu ya, apakah ya, jadi supaya semua bisa menikmati fasilitas yang sudah di itu oleh Pak Kades, oleh pemerintah desa untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin lah sesuai kebutuhan. Misalnya pesan ambulans, pesan apa, jadi kan sudah disiapkan ambulans dengan kesehatan misalnya. Dalam pendidikan mungkin untuk sekolah-sekolah di PAUD, termasuk sekolah desa. Ini untuk masyarakat dan aparatur desa kan. Ini sudah dilakukan oleh Desa Cibiru Wetan. Di sela kegiatan penilaian tersebut, Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriyatna, ketika ditemui koresponden Info Burinyai, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh komponen, dari mulai masyarakat Cibiru Wetan, lembaga pemerintah desa, jajaran pembina kecamatan, kabupaten dan provinsi, atas kerja keras kita semua, Desa Cibiru Wetan berada di tiga besar di Rechecking, untuk menentukan juara regional Jawa-Bali. Kita patut menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada seluruh komponen dari mulai masyarakat Cibiru Wetan, lembaga pemerintah desa, jajaran pembina kecamatan, kabupaten dan provinsi. Pada akhirnya kerja keras kita, doa kita, harapan kita dijawab Allah Subhanahu wa taala bahwa Cibiru Wetan hari ini berada pada tiga besar desa yang direcekin untuk menentukan juara regional Jawa Bali. Dan harapan kita mudah-mudahan kita meraih yang terbaik dan dampak dari raihan prestasi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan tentu ada tugas bagi kita untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ekonomi, meningkatkan keberdayaan masyarakat agar kita bisa mewujudkan tatanan desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang sama diungkapkan oleh Wakil Ketua 1 Titin Cakra Amiana, didampingi anggota TPPKK Pokja 2 Joko Sutarjo SE, ketika dijumpai koresponden Info Burinyai menyampaikan harapannya, selain Cibiru Wetan menjadi juara, tentunya juga, Desa Cibiru Wetan bisa dijadikan sebagai contoh, serta diikuti desa-desa lainnya yang berada di Kabupaten Bandung. Assalamualaikum. Saya wakili yang kedua hari ini sedang mendampingi juga mengecekin PKK di Kertasari yang tidak bisa hadir. Hari ini Desa Cibiru Wetan dilakukan pengecekan lomba desa langsung dari tim penilai tingkat nasional. Suatu kebanggaan bagi kami Kabupaten Bandung bisa sebagai menjadi wakil dari Provinsi Jawa Barat. Kami berharap semoga Cibiru Wetan bisa menjadi contoh, bisa menjadi motivator untuk desa-desa yang lain dan juga untuk para kader PKK desa lain. Dan berharap Cibiru Wetan menjadi juara satu tingkat nasional. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penilaian Rechecking Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Regional 2 tahun 2022, Desa Cibiru Wetan menjadi juara dan dapat memberikan motivasi bagi masyarakat pada umumnya, serta untuk terus mengembangkan potensi daerahnya dengan swadaya dan dukungan dari masyarakat. Demikian dari kawasan langit Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, liputan koresponden Info Burinyai yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.